Dok, kamu ngapain di sini? Iya, Din. Aku habis kena musibah. Musibah apaan? Rumahku kebakaran. Kok bisa? Waktu itu di kampungku mati lampu. Terus tetanggaku bakar lilin. Lilinnya jatuh ke kasur. Kebakaran deh. Apinya nyambar rumah tetanggaku. Sampai akhirnya bakar satu kampung. Rumahku juga. Tapi kamu dan keluarga kamu gak apa-apa kan? Kami semua selamat. Tapi barang-barang kami habis semua. Semuanya ikut terbakar. Peralatan sekolahku juga. Sekarang kami udah gak punya apa-apa lagi. Kami tinggal di kolong jembatan. Dan aku gak bisa sekolah lagi. Enggak, aku gak setuju. Gih, bantu aku dong. Cuma kita yang bisa nolongin Dido. Kita, kamu aja kali. Itu kan saudara kamu. Kamu kan bisa ngajak dia tinggal di rumah kamu. Gih, kalau rumahku seperti istana juga, aku menyuruh dia tinggal di rumahku. Tapi rumahku kecil, kayak kamu. Kamu harus ngertiin dong. Maaf, Din. Aku gak bisa. Gih, sekarang Dido tinggal di kolong jembatan. Kamu tega ngeliat penderitaannya. Ini bukan masalah tega dan gak tega. Ini prinsip. Aku, kamu, dan Cing-Cing udah ngerasain tempat itu. Dia cuma tinggal sementara kok. Apa bedanya sementara dan enggak? Sama-sama aja kan ketahuan orang lain. Gak punya perasaan. Sombong. Aku sombong. Kamu tuh yang sok. Mentang-mentang Dido saudara kamu. Jadi kamu bisa melanggar peraturan yang kita buat. Aku yakin Cing-Cing juga gak bakal setuju. Nih, kamu pakai baju aku aja. Maaf ya kalau bajunya masih jelek-jelek. Gak apa-apa, yang penting aku punya baju ganti. Oh iya, tadi bapakmu ke rumahku. Rumah kamu? Emangnya kamu punya rumah lagi? Maksud aku kolong jembatan. Oh, terus bapak kamu bilang apa? Dia bingung mencari tempat tinggal buat keluargaku. Kalau di rumah kamu sempit, kamar juga cuma satu. Tahu sendiri kan, pokoknya aku berusaha mencarikan tempat tinggal buat kamu. Makasih ya, Din. Penonton saja tahu kalau jagoan masuk lapangan. Oke, main sesuai dengan peraturan, hormati keputusan wasit. Mereka permainan ini tak akan menjadi hidup. Rumah rahasia, rumahku. Udin, Udin tunggu Udin, Udin. Kamu jangan marah gitu dong. Aku pengen tanya sesuatu. Tadi yang kamu ajak ngobrol itu Dido ya, sepupu kamu. Jadi kamu nguping pembicaraan aku? Din, Din, aku gak sengaja. Din, tunggu dulu. Aku belum selesai ngomong. Percuma kamu ngomong, Gih.
Kamu cuma bikin sakit hati aja. Kamu menghina Dido. Kamu salah, Din. Justru aku pengen nolongin Dido. Aku pengen ngebantuin dia. Serius, Gi? Ya, aku serius. Masa aku gak boleh bantuin Dido sih? Gini aja deh, Dido dan keluarga ya boleh tinggal sementara di markas kita. Makasih ya, Gi. Kamu memang teman terbaikku. Kamu jangan tersinggung ya, Doh. Kalau rumahnya gak bagus. Gak apa-apa, Din. Aku yakin keluargaku pasti setuju tinggal sementara di sini. Daripada tinggal di kolong jembatan, aku benar-benar berutang budi sama kalian. Aku gak tahu bagaimana cara membalasnya. Kamu gak perlu balas apa-apa kok, Doh. Yang penting, kamu dan keluarga kamu harus pegang janji. Jangan ngasih tahu rumah ini sama orang lain ya. Soalnya, rumah ini markas kami. Hanya kami yang tahu. Semua setuju kan? Setuju! Aku janji deh. Aku dan keluargaku akan ngasih ke tempat ini. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Aku gak nyangka rumah rahasia kita bisa nolongin orang lain. Kita jangan senang dulu. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan? Perjuangan apa lagi? Kok gak selesai-selesai? Kita harus mencari seragam dan buku buat Dido. Biar Dido bisa sekolah lagi. Berawal dari sebuah tempat rahasia, dijadikan markas bercengkrama. Ada barang-barang yang udah gak aku pakai, Mas. Ada. Silakan ambil sendiri. Ibu, Bu. Boleh kurang enggak? Enggak boleh, Bu. Udah murah. Udah, Tante ambil satu. Ya, aku juga satu ya. Tuh ya. Kasih. Ada uang. Din.
kasihan adanya cuma segini. Makasih ya, Bu. Iya. Makasih, Bu. Nih, Gi, uangnya 10.000. Wah, lumayan juga penghasilan kita buat hari ini. Totalnya jadi 45.000. Tapi masih belum cukup buat beli seragam dan buku. Jadi besok kita usaha lagi ya. Setuju. Ayo cepetan hitungnya, mumpung Dido lagi nggak ada. Tapi duitnya kita simpen di sini aja ya. Udah, disimpen kamu aja. Jangan di sini, nanti duitnya hilang. Oh iya, tapi uangnya jangan dipakai apa-apa ya. Ini amanat buat kamu. Duh, khawatir banget sih kamu. Ini duit gak bakal aku apa-apain. Gigi gitu loh. Yaudah, kita pulang yuk. Yaudah yuk. Yuk. Si Gigi dapat duit sebanyak itu dari mana? Banyak, berarti kita bisa beli seragam buat Dido dong. Iya, karena hari ini kita dapat 65.000. Berapa, Cing? 65.000. Iya. Kemarin 45.000. Kalau ditambah jadi 110.000. Wah, berarti Dido bisa beli seragam baru. Wah, bener juga tuh. Dido juga bisa punya seragam dan buku baru. Teman-teman, kita harus kasih Dido sekarang. Ayo, Dido yuk. Banget sih, Cing. Tokonya keburu tutup nih. Maaf ya, Din. Aku kan mesti nunggu ibu pulang dari pasar. Kamu udah nanya toko baju yang murah? Udah, Din. Di toko langganan ibu, Mukahlim. Bagus. Kalau gitu, kita sekarang ke rumah Gigi. Yaudah. Ayo. Abang ngapain masuk kamar aku? Lagi cari mainan. Kenapa? Gak boleh. Sejak kapan abang punya mainan? Pasti abang ngambil sesuatu ya dari kamar aku. Jangan asal nuduh ya. Lagian buat apa aku ngambil punya kamu? Aku gak nuduh. Emang abang sering ngambilin barang orang lain kok. Buktinya duit ibu sama bapak abang sering ngambilin. Terus abang jajan deh sepuasnya. Jangan sok tahu ya.
Nyak kok, jangan asal nuduh deh. Tunggu sebentar. Lo jalan lihat dong. Maaf bang, kami gak sengaja. Giginya ada kan bang? Tahu, di sendiri. Bang Dadang, kelewatan banget. Lo pasti nyari abang lo sini ya? Gak ada. Yaudah yuk. Ya mah abang ngerese. Gih, mungkin Bang Dadang di tukang yang itu. Gak mungkin, Bang Dadang kan badannya gede. Udah gak denger, cari yang lain. 100. Hari ini aku menang banyak. Besok aku pasang semua. Kalau menang, aku bisa dapat banyak duit. Semuanya habis kebakar. Kita mau tinggal di mana lagi, Nak? Semuanya habis. Sabar ya, Nak ya. Pasti kita bisa makan hari ini, Nak. Kita doain Bapak ya, supaya dapat uang, juga dapat rumah buat tinggal kita ya, Nak ya. Benar, Bang. Itu uang kita. Uang itu untuk beli seragam dan buku buat Dido. Kami kasihan buat Dido. Udah rumahnya terbakar, tinggalin di kolong jembatan lagi. Cepet, Bang, balikin uangnya. Bang, Dadang! Doain aja bapakmu ya, Nak ya, biar bisa cari uang dan rumah tinggal untuk kita sementara ya, Nak ya. Alhamdulillah. Ya Allah, bisa makan kita hari ini, Nak. Alhamdulillah ya Allah. What it was that we played today. Okay, let's sing together just once more time. Okay, guys. Okay. Okay, let's go, Emma. Had a cake, had a cake in your hand. Bake me a baking and under your bed. Mixing and frizzing and mixing a bean. With an oven with a baby and me. Baby.
benci sama dia. Bukan bantuin orang tuanya, malah ngambil punya orang lain. Dia gak tanggung jawab. Din, kita pulang yuk. Udah malam, kan besok kita bisa kesini lagi. Yaudah, Di, kita pulang ya. Di, kita pulang dulu ya. Kalau uangnya nggak dikembaliin, Dido gak bakal punya seragam sama buku baru dong. Aku juga bingung, Cing. Aku kasian sama Dido. Udah rumahnya kebakaran, tinggal di kolong jembatan. Uangnya diambil sama Bang Dadang. Aku malu sama kalian. Aku gak bisa tepatin janji. Aku gak bisa pegang amanah kalian. Sekarang Dido gak bisa beli buku dan seragam baru. Gih, bukan kamu yang salah. Tapi kakak kamu, Bang Dadang yang salah. Dia mengambil uang tabungan kita. Aku minta maaf sama kalian. Terutama Dido. Kamu gak perlu minta maaf, Gih. Kamu gak salah apa-apa kok. Kalau uang tabungan itu gak kembali, berarti belum rezekinya Dido punya seragam baru. Eh, apaan nih? Cepet buka! Apaan ya? Cepetan. Itu kan uang tabungan kita. Makanya, kalau naruh duit yang benar. Untung, aku masih baik. Tapi lain kali, coba aja lagi. Kalau gitu, sekarang kita ke toko Koh Lima aja yuk. Yaudah yuk. Darah tuh kejadian terus tiap tahun. Korban udah banyak. Siapa aja bisa kena, termasuk kita.